kiss and tries to play date to you. What's up everybody in house show ya. Jadi hari ini gue akan membahas ya tentang Remi 3. Kemarin sebenarnya udah kita bikin kontenin sama si Budang guys ya, sama si Budi. Dan karena Budi ya, gue jadi mengetahui bahwa Remi ini sebenarnya OP guys ya. Jadi thank you banget ya Little Hope sudah mengajari gue. Dan kemarin gue udah cobain yang pakai Archer, dan menurut gue ini worth it banget buat kalian coba guys ya. Karena ini kalau kalian pakai Remi 3 terus kalian pakai Archer ya, yang which is itu kalau di late game itu sangat amat ganas ya. Sangat amat berbahaya. Jadi bisa dibilang nih di early ini kalian galak gitu ya. Di late game kalian ganas gitu, Bu. Udah pakai Remi 3 ini kita bakal banyak bintangin 3 ya, terutama yang hero-hero kalau di early itu yang gampang dibintangin 3 kayak Mia, terus mungkin Irithel yang 2 gold ya, Archer-Archer ya. Oke, jadi makanya kita bakal langsung saja gaskan ya, karena sebelumnya kan yang kita bikin video sama si Little Hope ya, itu kita make Mekera guys ya, dan benar-benar kita dituntun dan gue tuh masih bego banget gitu ya. Soalnya emang gue nggak tahu gimana caranya make Remi 3 gitu, kayak Remblon. Dan sekarang gue sudah jago boy ya. Jadi kita bakal membantai musuh pakai Remi 3 ini, pakai Archer, dan ini langsung saja kita gaskan ke game-nya. Let's go. Alright. The chocote the first. 1 2 3. Langsung banyak banget Toto yang pakai Remi 3, guys ya. Waduh, kita bakal bertarung nih. Oke, kita bakal tetap stick sama ini kita ya, guys ya. Gua bakal main Archer ya. Karena dari jujur aja gua berapa kali nih main pakai Remi 3, main Archer, dan itu kayak 1-3 tuh gampang banget guys. Aduh, diambil lagi. Kita ambil. Nah, ini dia nih moskop nih ya. Jadi kita mau niat cari cuan-cuan malincon dulu gitu guys. Alright everybody ya. Jadi kita ambil ini dulu ya. Ini kan udah langsung banyak nih duit kita guys ya. Kita ambil dulu gak apa-apa sih ini. Nih kita pasang dulu ya. Hai cocote. Nah jadi hitungannya nih kalau kita ngambil hero dulu di awal tuh nabung guys. Nabung buat biar gak langsung kepake buat dipake buat up level lah gitu ya duitnya ya. Oke, ada Inspire. Nah, ini kita dapat Moskov sama Mia, guys ya. Kita ambil dulu boleh lah ya. Kita pasangkan dulu aja ya. Jadi nanti gue mau nabung di ini nih agak banyak kan, guys. Biar nanti ngerolnya ini lebih asik gitu ya. Nah, kalau kita menang kita ambil si Alucrot, guys. Nah, ini aja deh, langsung aja deh ambil Alucrot nih, ambil ini. Nah, gini guys ya. Tabungan gue 1 3 4 5 6 6 gold. 6 gold, guys. Tabungan gue udah 6 gold nih di sini ya. Jadi kalau kita mau ngerol banyak gue bisa tinggal langsung jual-jualin aja gitu. Inbenimu mana, cocote? Nggak nonton konten gua coy. Ada di museum. Panik dia. Iya anjir tuh, waktu itu gua panik ya guys ya. Tapi sekarang sudah nggak oke ya. Ini tugas kita ngebintangin 3 Mia dulu guys. Ngekal dulu. Nah ini juga boleh Martis ya guys ya. Oke, nah ini tabungan kita jualin. Nah kita ambil Blessing coy. Cakep banget Blessing WM. Ini kita jual lagi. Kita ambil aduh nggak sempat diganti guys. Oke, tidak masalah. Ini kita jual. Kita ambil yang 3 gold guys ya. Biar tetap kita duitnya itu nggak kepake cepet-cepet buat naik level dulu gitu ya. Kita tahan-tahan level dulu ya. Gue bikin combo Archer WM paling nggak bisa sama Abyss mungkin ya guys ya. Itu banyak hero 1 gold 2 gold gitu ya. Sama WM-nya ini gue pake tambah Martis juga. Karena kenapa? Karena kita possible banget buat ngaktifin Astro juga nantinya coy. Oke, ini kita ngeroll dulu ya. Dapat lagi. Ada Martis. Ada Martis lagi. Oke, tabungan kita Layla kita jual. Ini masih ada tabungan lagi. Kita bisa ngeroll lagi. Dapat lagi coy pak coy. Lah, keluar banyak banget guys ya. Ntar ini kayaknya kalau gini kita bisa lock dulu guys ya. Jadi ngambilnya nanti di next round ya. Gitu aja sebenarnya, simple ya. Kalian cuma perlu rada ngegas di awal buat jadi-jadiin hero-hero murah ya. Kalau misalnya main Archer kan Mia ini bagus gitu guys ya buat dijadiin core, karena harganya murah, bintang 3 ini kita gampang ya. Di level 5 tinggal nahan level aja, ngerol yang banyak, jadi bintang 3 tuh udah bisa kalian andelin lah gitu kan ya. Udah bisa gendong lah, cocol ya. Hitungannya Martis pun bisa gendong juga guys ya. Dicocol-cocol lipet kalau astronya aktif tuh ya. Nah ini kita santuy ya. Kita paling belakangan gak masalah guys. Santuy ya guys. Ada ini coy. Ada Archer. Masih bisa kita ambil boy ya. Masih ada Bruno Mars. Masih kepake. Bisa diambil lagi ya. Oke, gak apa-apa. Kita masih dapat Bruno guys ya. Ini BTW ini gue, kalau kalian gak ngikutin sosmed gue pasti bingung ya gue di mana guys. Kita ngeroll lagi ya. Ada Irithel juga guys. Sambil coba ngeroll lagi. Wah Irithel lagi coy pak coy. Ini gue ganti dulu deh ya. Ini kita korbankan dulu deh HC-nya belakangan lah guys ya. Yang paling penting kalian jadiin tuh Archer-nya dulu gitu. Ingat ya, fokus di Archer-nya dulu guys. Kalau si HC kan hitungannya Abyss-nya ya. Lebih fokusnya di Archer-nya dulu ya. Jadi kalau mau dikorbankan ya jangan korbankan Archer-nya guys.
Cobain yang lain aja gitu, boy. Cocol. Alright, everybody masih cepet nih kita, boy. Nggak ada scary-scary-nya kamu, Green. Nih kita ada 2 gold, kita ambil lagi guys ya. Kenapa kita ambil ya? Karena kita butuh buat nabung lagi. Hitungannya nabung guys. Karena kalau kita ngambil sekarang itu pasti bakal kejual lagi kan. Goldnya itu yang 2 gold itu yang kejual otomatis langsung masuk buat kita ngeroll lagi coy. Jadi nggak kepake buat kita naikin level ya. Oke, ada Mia lagi nih guys. Mia, wow udah mau bintang 3 loh ini gua. Kita ambil dulu. Udah mau bintang 3 nih si Argus kita coy. Gua korbanin dulu kali Bruno apa ya. Lock aja deh. Kita lock dulu ya guys ya. Let's go. Next konten apa bang? Kita jawab dulu guys. Rahasia. Cocok. Alright everybody. Ya, ini kalau gini kalian bisa ini nih guys nih ya. Gua ajarin. Kita ambil hero yang lain yang nggak mau kita korbankan gitu ya. Tapi tetap kita lock. Jadi untuk mengurangi duit kita yang masuk buat naikin level guys. Kan cuma satu doang nih, satu gold. Satu gold ini bakal kepake buat kalian naikin level gitu. Tapi 3 ini buat kalian ngeroll lagi nanti. Nah, yang tadi kejual kan otomatis baru kita ngeroll lagi coy. Tuh. Nah, udah bintang 3 kan Argus kita, cakep banget coy. Dapat Mia lagi. Aduh, blessingnya ginian lagi tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, pokoknya fokus di Mia dulu lah ya. Mia bintang 3 baru kita mulai naikin level guys. Mia, terus siapa lagi nih si ini? Martis udah cocol-cocol lipat juga udah mau bintang 3 guys ya. Let's go, ini namanya main galak di awal ya guys ya. Ganas di akhir. Dapat Domi, boy. Oke, kita taruh Argus dulu ya yang udah bintang 3 guys. Di awalnya kita udah ngegas coy. Udah galak ya. Ya pokoknya selalu ambil duitnya jangan disisahin guys ya. Ingat fokus dulu. Aduh, ada Teriza lagi guys. Jual dulu ini. Nah, Martis udah cocol-cocol lipat kita bintang 3 boy. Let's go. Nah, ini guys ya. Lihat guys, udah 2 hero OTW 3 hero udah mau bintang 3 guys ya. Emang kita kalah level gitu, tapi santai aja. Ntar kalau kalian hero yang bintang 3 yang kalian mau jadiin udah jadi ya, kalian buat naikin level tuh gampang guys, slow ya. Karena kita bakal dapat duit terus, coy. Cocol ya. Sumpah ini enak banget, guys. Enak banget main Remy 3 tuh pakai Archer gitu, boy. Ini kita ambil lagi yang 2 gold, guys ya. Ampun cocok teh. Kita kasih dia ini, guys. Cumi. Lewain dulu. Semprot cumi. Asik guys. Tapi ada batasnya sih. Lempar-lempar gituan guys. Oke, ada Wawan. Kita ngeroll lagi guys ya. Oke, dapat Wawan lagi coy. Wawan gue bintang 2. Pak coy, pak coy, coy pak coy. Tadi banyak yang main ini ya. Banyak main Remy juga guys. Cuma kayaknya gak pada main Archer ya. Remy 3 jelek kata orang-orang. Iya sama coy. Gue juga awalnya mikirnya jelek guys ya. Karena belum tahu gitu ya. Tapi setelah udah tahu tuh, wah gila guys, nikmat banget coy. Nikmat sekali boy. Kita bahas dulu. Gua kira awalnya juga gitu. Kita ambil dulu ya. Kita kosongin lagi. Pokoknya gold kita kosongin guys. Anggapannya yang kita ambil ini nih hero tabungan kita gitu ya. Nabungnya di situ coy. Yuk Mia yuk. Nah gitu dong, keluar Mia Basreng. Again ayo. Wajit malah ini keluar goblok. Ntar ini gua jual dulu deh ya. Ada Iritel lagi coy. Aduh, ini lock dulu aja kali ya. Let's go lawan si Ayah. Kita masih belum kalah nih guys. Masih perfect win guys. In Argus Witras gak sih? In Argus Witras gak sih? Lihat boy, Argus gua boy. GG geming gak boy? Makan tuh dibantai-bantai Argus ya guys ya. Oke, kita kan 2 gold nih. Kita ambilnya aja deh. Nanti aja Bruno-nya guys. Menuhin. Masih lama nih. Kita masih belum bisa jadi 6 archer soalnya ya. Cuma gua nyimpen-nyimpen Bruno juga dari tadi nih. Ada Astro lagi, kampret coy. Oke, kita ambil udah superhero udah bodo amat ya. Siapa tahu bisa jadi gitu pakai Bruno. Bruno yang udah gua jual tapi ya. Yuk, Mia yuk jadi bintang 3 dulu yuk. Nah, kurang satu lagi guys. Di retail. Duh, duit kita habis saudara-saudara. Kita pasang. Ini deh, retail. Mia aja deh, 2 biji tanggung. Lebih galak Mia soalnya guys. Wah, ini gak ada scary-scary-nya nih. Sini lu, guardian-guardian lawan Agus gua lu boy. Lawan Agus gua boy. Cocol Martis, GG Geming. Ini, Casey dia Teo boy. Martis tuh cocoli-cocolipet guys. Sekarang tuh animasinya jadi agak lama guys ya. 1 gold masuk ke buat naikin level gak apa-apa. Slow. Wah, keluar lagi kan Bruno kan. Moskop. Blessing Archer. Cakep banget. Bintang 3 ini kita boy. Aduh, Bruno gue mesti gue korbankan lagi apa nih. Ini deh, Teriza aja deh. Nah, ya, Iritil. Kita ganti. Bisa langsung jadi nih guys. 6 Archer nih. Ntar kita taruh di sini. Habis inilah, nunggu naikin level dulu guys ya. Kita biarin nih, retail gue hyperin dulu nih. Hyper Iritil Astro nih guys. Tuh ya, lumayan guys ya. Kalian cuman modal kayak Martis juga kan. Martis hero 1 gold yang hitungannya gampang nih. Aduh anjing, mati cok.
Dicocot teh bajingan kita disiram, boy. Gak ada scary-scary-nya ya. Kita nabung dulu lagi. Salah satu dari Martis atau Iritel dapat blessing Astro aja, kita udah bisa ngaktifin Astronya 3 gitu, guys ya. Oke, ini kita jual tabungan kita. Ini ya bisa lah, tinggal satu lagi gampang lah. Kita level aja kita ntar habis ini ya. Oh, atau enggak ini. Oke, come on, let's go. Kita udah dapat ininya, guys. Kita butuh item attack speed lah ini ya. Iya, Mia tinggal 13 ya. Masih 13 sih, masih banyak, guys. Slow, ada wrestler, boy. Ada winter, ini penting sekali, boy. Wrestler bisa kali ya. Kita kasih Mia, guys. Dua wrestler juga lumayan, coy. Oke, kita bisa ngeroll dulu kali ini ya. Cari Mia. Mia, come on, Mia. Aduh, anjing. Oke, kita level dulu ya. Aktifin marchernya dulu, coy. Biar sakit nih. Tuh, masih rank 1 kita, coy ya. Lihat, guys. Mainnya gampang begini, coy. Ngeroll, 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 ngeroll. Bintang 3, bintang 3, bintang 3, ya kan? Udah mau 4 hero, kita bintang 3, guys ya. Freya bintang 3 lawan kita, boy. Kita ledakin pakai retail, boy. Dar! Dar! Sakit banget, cok. Retail gua, cok. GG gaming gak, boy? Sakit banget, guys. Retail gua jangan macem-macem lu, boy. Ini kita ambil dulu, guys, buat tabungan kita ya. Abis ini kita ngerol lagi, coy. Nah, bintang 3 ya. Ini kita jual, kita ambil. Tahan aja deh kali ya. Level 8 kita bisa aktifin wrestler ya nih, guys. Masukin di road, coy. Kita pulangkan gak sini Shinchan nih. Sat. Iritel gua. Gila, sakit banget, coy. Belum ulti loh Iritel gua loh. Masih baru tembakan-tembakan manjanya, guys. Belum ulti sama sekali, coy. Baru arrow-arrownya itu yang beretan, guys. Tiga itu udah sakit banget, coy. Prepepet. Prepepet gitu. Aduh, lihat guys, tempat hero, coy, bintang 3, guys. Mantep nggak nih? Remi 3 pakai archer, guys. Jangan kasih konten Om Cocote. Wah, nggak ada scary-scary-nya nih orang nih. Mending goy. Let's go. Abis ini kita bisa up level nih, guys ya. Masukin wrestlernya Mia, kita jadi bisa ngesetun-ngesetun ya. Kimback Isri, let's go. Makan nih Kimback. Sakit sekali, saudara-saudara. Weh, ininya. Assassin-nya. Nggak ada scary-scary-nya kamu, boy. Ini udah cacat itu majikan. Goblok. Dia kena racun, cok. Aduh, gak bisa gue semprotin, guys. Gak ada scary-scary-nya nih. Assassin Venom nih. 1, 2, 3. Wah, ada abis, ada Kadia, guys. Abisnya boleh lah, abisnya buat gue lah. Diambil lagi Basreng. Yaudah, Kadia kita gaskan, guys. Lumayan lah Kadia. Yang penting buat nambah attack speed, guys. Iritel soalnya butuh buat attack speed, sumpah. Kita aktifin ini dulu ya. Wrestler dulu, guys. Biar aktif wrestlernya. Kadianya gue taruh Mia dulu deh. Karena belum bisa aktif juga, guys. Gue salah kebalik. Nah, ini dia nih. Nanti kalau udah bisa aktif 3 aja, baru kita kasih Iritel, guys ya. Kadianya. Oh, kita lawan Mirror, boy. Yuk, Iritel, Iritel. Tas. Ulti. Biam. Cedir. Ya Allah, Iritel gue masih lemot banget, guys. Cedir. Aduh, masih lemot, guys. Dia nembaknya, coy. Pak, coy. Aku butuh attack speed. 16 gold. Duit kita, coy. Ngroll dulu deh. Dakai. Kita ambil dulu. Gue butuh ada blessing kayak apa gitu. Lumayan, guys. Jilong, guys. Kita ambil jilongnya lah. Lebih bagus, ya. Jangan sekalian kita ngaktifin WM juga, coy. Ini ada pilihan. Gue bisa ngaktifin pakai Terizla, ya, WM-nya. Abyss atau enggak pakai Jilong WM. Apa sih Kadia ya? Nice, kita pulangkan dulu dia, boy. Pulang kamu, Nak. Vaninya keluar, anjing. Vaninya keluar map. Kok bisa, anjing? Vaninya kabur, cok, dikejar pria, cok. Goblok iki. Jancok kabeh. Kita jual dulu. Kita ambil Teriza dulu, guys ya. Ini gua ada 2 pilihan nih. WM-nya mau udah aktif ya, gua lupa, anjing. WM udah 3, coy. Pilihannya kita mau aktifin Abyss apakah dia gitu ya. Gak ngaruh soalnya WM-nya juga tetap 4 mah kagak nambah apa-apa, guys. Yuk, kasih gua Kadia boleh, Abyss boleh, guys. Nggak nolak ya. Kadia boleh, Abyss boleh, Archer boleh. Ada kayak dia, gua sikat, boy. Ini kita ambil, winter kali ya. Biar kita bisa menggocek-gocek musuhnya, guys. Ini Kadia aktif. Nah, ini kita bisa nemu Kadia nih, boy. Sumpah, guys, kita butuh blessing lagi nih. Ada link. Gak usah kali abisnya ya. Ini kita jual ya. Udah lah, nanti wrestlernya nggak aktif, nggak apa-apa, guys. Kalau kita dapat ini slot ya, aktif ini 6 Kadia, guys. Ini kita pakai dulu di retail, coy. Di retail Kadia, boy. Ya, ini gua kasih winter wawannya. Mana winter? Ini dia winternya, guys. Sama ini deh. Gak penting sih sebenarnya, nggak aktif juga. Wets, gila, boy. Lumayan kan, nambah attack speed segitu aja berasa, guys. Iritel gua, boy. Ya, tanpa kristal astro bisa, boy. Kita aktifkan tadi ya. Tapi musuhnya udah pada sekarat sih, coy. Gua jual deh.
Kita ambil satu lagi guys. Maksudnya darah tinggal 10 sama 5. Ini kayaknya gak nyampe fat box. Ini udah meninggo ini boy. Belum jadi 6K dia udah meninggo duluan nih. Waduh. In irritil with us. Wow, pria bintang 3 Ebis. Kita kasih dia teo boy. Dar langsung meninggoy boy. Boy sakit banget gak tuh ha? Dicampur ada wrestlernya guys. Oh dia menang coy. Pria 3 nya kalah juga boy. Oh, Pani 3 nih, boy. In Pani Witras dia. Boleh juga. Boleh. Mudah-mudahan dia menang deh. Mudah-mudahan dia menang dulu gitu. Bless. Aktif coy, superhero lumayan, guys. Gak sia-sia gue pakai Bruno Mars. Be yourself and surrender. Be yourself and surrender. Ini maksudnya dia nyuruh gue surrender apa dia yang mau surrender nih, guys? Dia pakai fashion. Boleh counter kita, guys ya. Let's go, kita bikin meledak-meledak, guys. Lempar cumi ya, guys ya nanti ya. Kita cumiin dulu, boy. Itu mampus udah mati paninya mau ngapain guys, nggak gerak guys, sumpah guys. Kita cumiin lagi boy. Gila boy, kena Mia wrestler kagak gerak guys, padahal wrestlernya hitungannya cuma aktif 2 ya guys ya. GG gaming gak boy ya, semudah itu guys ya. Kalian mainin menurut gua jauh sangat amat lebih asik kita main archer ya pakai Remy 3 dibandingin main Mac Era Swordsman gitu. Kemarin gua yang diajari budang tuh gua pakai Mac Era Swordsman guys ya, cuma emang budang ngomong juga sama gua biasanya ada 2 gitu, kalau nggak pakai Mac Era Swordsman pakai archer ya. Ternyata main pakai archer ini lebih nikmat sangat guys ya, jauh boy. Kalau nggak percaya kalian cobain aja sendiri, kalian tes pakai Remy 3 ya. Asal kalian udah paham cara mainnya, ikutin aja apa yang gua praktekin di video ini, kalian tinggal praktekin gitu ya. Cara main Remy 3 pakai Archer kurang lebih seperti itu ya, tapi masih bisa disesuaikan dengan si kontol guys ya seperti biasa. Dan ya segitu dulu video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.